Oke, okay, kali ini aku mau nge-review masker lagi, tapi kali ini sheet mask yang memang udah populer banget di Shopee. Dia itu jadi yang terlaris di Unilever. Dan ini dia produknya. Tadinya tuh aku mau review full rangkaiannya dia yang juice, tapi ternyata ada banyak banget yang sold out, dan memang karena ini adalah yang paling favoritnya, jadi akhirnya aku beli yang ini. Dan pas banget karena aku habis syuting juga, jadi aku akan hapus makeup aku. Habis itu aku bakalan cobain ini Glow in a Flash Juice Collection-nya dia, yang katanya bisa bikin smoothen dan juga fresh glowing skin. Nah, Juice Collection ini itu mirip banget sama collection-nya yang watermelon extract juga. Menurut aku packagingnya tuh mirip banget sama moisturizernya yang dia punya, yang harganya super mahal banget. Jadi kita lihat aja apakah ini sebagus itu apa enggak. Aku bakal hapus makeup aku and I'll be right back. Yang aku baru tahu adalah dia 100% alcohol free, terus juga 100% natural fiber sheet mask, dan juga 100% natural origin extract. Tapi menurut aku yang paling catch my eyes adalah 100% alcohol free nya which is bagus banget buat wajah dan cocok juga untuk semua jenis kulit. Dan dia juga ada watermelon extract yang kaya akan vitamin E, mineral kalsium, antioksidan, asam amino, juga ada vitamin E dan hyaluronic acid yang bisa bikin kulit jadi lebih moisturized, jadi lebih halus, terus juga lebih bernutrisi, terus juga melembabkan dan kulit terasa kenyal dan juga glowing. Dan di sini cara pakainya gampang banget, udah tinggal pakai aja. Terus abis itu kayak diamin selama 15 menit, lalu abis itu dibuka dan dipijat wajahnya. Sebenarnya ini pasti akan enak banget kalau aku taruhin di kulkas dulu, tapi karena memang ini baru banget sampai jadi fresh banget, aku pengen langsung nyobain aja. Dan akhir-akhir ini aku tuh udah lama banget nggak maskeran, sheet mask especially, karena jarang banget. Biasanya kan aku kayak pulang kantor ke Watson, terus habis itu beli sheet mask, karena kan lumayan jarang dan gak bisa juga kan harus di rumah aja. Jadi ya udah kita coba, oke? By the way, aku pakai kacamata di atas karena kan aku sekarang tuh ponian, jadi kalau pakai sheet mask kan aku nggak mau ngeganggu gitu ya, dan aku nggak ada bando, jadi ya udah. Ini sebelum aku pakai, aku bakalan pakai hand sanitizer dulu biar jadi bersih tangannya. Apapun yang mau ditakik ke muka kalian itu harus higienis. Meskipun sekarang jadinya ada alkoholnya dong ya, karena ini alkohol. Canda deh. Jujur packaging wise menurut aku cantik banget packagingnya. Salah satu sheet mask dengan packaging terbaik menurut aku ini. Dia sheet masknya yang kayak biasa aja sih sebenarnya, bukan yang kayak macam-macam gitu. Kan ada yang biasa dari gel, dari fiber, dari apa. Nah kalau ini tuh ya udah. Wangi enak banget. Ini wanginya enak banget dan pas banget di wajah ya. Ini sisa-sisanya ditaruhin aja ke leher, karena leher juga butuh nutrisi. Dan ini sisa-sisanya tuh bisa dipakein di siku, atau kalian pakein di lutut juga biar jadinya nggak mubazir. Sisanya ini dipakein dulu di sini. Pakein di lutut. Nanti pada saat kita udah buka sheet masknya, baru abis itu dipakein lagi sisa-sisa jusnya ke muka lagi. Dia sih nggak bilang ya, ini tuh kayak sama dengan serum, sama dengan moisturizer, atau sama dengan essence dan sebagainya. Cuman I think ini lebih ke essence. Jadi kalau misalkan kayak gini, kalian sheet mask itu lihat dulu kegunaan dari sheet mask itu apa, baru abis itu kalian pakai skincare selanjutnya. Misalkan ini, kalau misalkan ini essence, berarti setelah ini kalian tetap harus pakai skincare. Essence-nya kalian skip yang biasa kalian punya, habis itu kalian baru pakai serum, moisturizer, dan sebagainya. Begitu juga dengan kalau misalkan sheet mask-nya itu serum, berarti kalian pakainya essence dulu, habis itu kalian pakai sheet mask-nya serum, baru habis itu kalian pakai moisturizer dan seterusnya gitu. Karena ini ada banyak banget pertanyaan tentang gimana cara pakai sheet mask yang baik dan benar. Aku juga udah pernah bikin videonya, kalian bisa tonton di YouTube aku, kalian bisa klik di sini atau di sini guys. Oke, aku akan tunggu dulu 10 menit dan habis itu aku akan kembali. Oke guys, jadi udah 15 menit dan so far dari yang aku rasain dia tuh nggak ada kayak drying powernya. Ada beberapa sheet mask yang aku rasain kalau kalian pakai tuh makin lama dia makin ngerasa kayak mukanya jadi kering gitu, dan ini enggak. Sekarang aku akan buka.
felt so good. Ini bagian sininya aku mau ratain dulu. Kayak fresh banget gitu mukanya rasanya. Jadi sheet mask tuh kayak biarin aja dia sampai ngeresep gini. Cuman so far biasanya tuh kalau bisa aku buka dia kayak nggak sebanyak ini aksesnya, which is good. Berarti dia tuh juice-nya memang banyak banget. Aku suka banget sama wanginya, guys. Ini for the first time in forever skincare aku suka wanginya. Padahal sebenarnya skincare yang ada fragrance-nya ada bagus nggak bagusnya gitu loh. Tapi ini bikin nyaman banget, soothing banget rasanya, wanginya enak banget. Gak rasa kayak semangka wanginya, tapi enak. Dan memang kalau kalian pakai sheet mask tuh kan gak terlalu langsung kayak kelihatan wow, jadi kayak cerah, jadi kayak soothing, jadi kelihatan lebih halus dan segala macam. Tapi yang aku bisa rasain secara langsung adalah dia beneran langsung bikin muka aku jadi moisturize. Nah, moisturize itu atau kayak jadi lebih lembab itu bukan luarnya doang, kalian ngeliat basah kayak gini terus kayak wah, kulitnya lembab tuh, enggak, tapi apa yang kalian rasain di dalam wajah kalian. Jadi kalau di dalam wajah kalian kalian ngerasa kayak ada nggak kering meskipun mukanya basah, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Biasanya meskipun muka berminyak apalagi ya, biasanya itu karena kering kulitnya, jadi makanya kalian mukanya berminyak. Jadi kayak plot twist. Jadi kalau misalkan muka kalian itu kering, kali muka itu atau seluruh tubuh, sistem tubuh itu tahu kalau misalkan ada yang something wrong, akhirnya dia coba, especially di bagian wajah, dia coba untuk ngeluarin minyak lebih banyak lagi karena dia merasa bahwa kulit kita kekurangan minyak. Dan itu biasanya yang terjadi kalau kalian punya kulit yang kering, dan aku pribadi punya kulit yang kombinasi, jadi itu berasa banget pada saat di daerah-daerah sini tuh. Kalau lagi kering tuh berasa banget kayak dalam kulit kalian tuh kering meskipun wajah kalian moisturize. Nah kalau yang ini tuh aku udah ngerasain secara langsung, memang dia ngerasa jadi jauh lebih moisture di dalamnya, jadi lebih lembab, which is good. Kalian judge-nya, menurut kalian jadi jauh lebih cerah apa enggak? Tapi kalau aku pribadi, yang aku rasain secara langsung adalah dia memang jadi jauh lebih lembab, jadi jauh lebih lembut apa enggak, aku nggak yakin dia dalam satu kali pakai aja bisa langsung kelihatan, karena pastinya ada banyak banget rangkaian yang harus kalian lakuin. Terus juga ini nggak bisa dalam satu malam saja, harus kayak rutin. Cuman untuk lembabnya aja udah bagus banget. Yang bisa dirasain secara langsung dari beberapa sheet mask yang aku rasain itu kayak gitu rasanya. Cuman it's a good product. Nah kalau kayak langsung halus gitu sebenarnya nggak banget banget sih, karena dia bilang kan smooth, dan cuman aku ngerasa kayak masih belum smooth lah di bagian hidung, apalagi karena kan pori-pori aku banyak. Cuman kalau bagian pipi karena emang ya kulit aku kayak gini. Okay. Aku suka banget, dan harganya juga nggak terlalu mahal dengan harga sheet masknya segitu. Dan apa yang dia tawarin, aku udah fall in love the moment aku baca dia 100% alcohol free. Aku langsung kayak, it's a good product. So ya, yeah, terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal pertengahan sampai akhir. Nanti pas saatnya kita berpisah, komen di bawah kalian mau aku untuk nge-review sheet mask apa lagi, karena lagi banyak banget sheet mask yang terjadi, apalagi semua orang di rumah aja pengennya pampering, pengennya pakai skincare sebanyak-banyaknya. Jadi di sini aku akan coba untuk share skincare apa yang menurut aku yang bagus gitu, guys. So thank you so much guys, and I'll see you on my next video. Sharing is caring, hope you like what I shared. Bye.